Tapi waktu-waktu awal Alexa berdiri gitu sampai sekarang itu nyangka nggak bakal sampai ke sini atau mungkin malah ngerasa kok nggak seperti yang saya harapkan dulu gitu? Sebenarnya kita malah more than our expectation sebenarnya. Iya sih, gitu ceritanya. Dan bisa sampai selama ini hampir 10 tahun lebih sih, ya memang di luar ekspektasi kita sih. Gitu. Dari ngeband ini, kalau boleh belak-belakan gitu kan secara finansial itu sebenarnya menguntungkan ya sih? Aku nih, selama dari Aki nih, paling gampang nih. Dari ngeband bisa punya tempat segede gini nih tuh. 10 tahun, terutama ada sampai tahun 2012 itu 100% dari ngeband. Sekarang pun kalau aku ditanya berapa persen masih 80%. Itu gitu. Banyak dari penjualan lagu atau mungkin. Nah, kalau itu formula yang apa? Bukan formula ya. Emang dari dulu visinya adalah kita band panggung. Gitu. Kita berusaha hidup di panggung. Yang lainnya bonus. Jadi sebenarnya kalau dari penjualan lagu nggak terlalu gitu. Ada. Ada. Dulu pada zamannya gede. Gede banget tapi dapetnya. Tapi kita nggak ke situ gitu. Kita anggap kita itu hanya pengen manggung karena kita hobinya main musik. Iya. Yeah. Kalau misalnya dari viewers gitu ya, ingin bisa download lagu Alexa itu dari mana? Ada di sebagian besar portal ada. Ada kok. Ada semua di sebagian besar portal. Emang kalau secara album yang sampai album edisi kedua itu masih under label yang lama gitu, tapi yang setelahnya udah di kita, tapi semuanya ada. Ada di iTunes, ada Spotify, ada bahkan yang Langit Musik yang lokal semua ada gitu, dan every single yang kita keluarin kemarin pun ada semua. Ya kalau bicara soal karir musik sebenarnya dari Alexa itu ada ini enggak, apa merasa puas enggak dengan dunia musik Indonesia atau mungkin ada sesuatu yang pengen diperbaiki? Dunia musik Indonesia terlalu kompleks ya buat sebuah band kayak gitu, mah menurut kita terlalu kompleks gitu. Bahkan dari dulu zaman kayak ayo jangan beli bajakan, itu aja kayak himbauan yang sulit sampai gitu ke orang, dan sampai sekarang nggak berhasil akhirnya jangan beli bajakan tuh sampai hari ini yang kalau mengharapkan seperti apa. Sebenarnya sih mengharapkannya ya lebih ini ya, lebih friendly buat musisi, tapi balik lagi mungkin buat kita saat ini dunia musik lagi nggak terlalu berteman 100% ke kita lah gitu. Tapi kalau kita lihat teman-teman yang lain, ada yang naik lah, ada Tulus, ada Raisa, but by the end of the day balik ke kitanya, it's not the dunia musik, tergantung musisinya mau ngapain gitu. Kalau akhirnya menyalahkan dunia musiknya terus, kitanya nggak akan kemana-mana. Tapi kalau Alexa ini bergabung nggak dengan ikatan pencipta lagu atau ikatan musisi yang ada di Indonesia ini? Ini bosnya. Itu organisasi apa? Bukan organisasi sih sebenarnya gini. Apa? WAMI. Oh, ada Wahana Musik Indonesia juga, ada WAMI juga. Sebenarnya kalau kita ngomong dunia musik itu kan luas ya. Tapi apapun itu tadi seperti bilang Fajar, tergantung musisi dan individunya adalah. Kalau kita berkarya, kalau kita membuat dan kita yakin, ini lebih himbauan kepada teman-teman yang baru mau mulai, pasti ada jalannya kok. Intinya itu aja. Pinter-pinter kita tadi bener yang dibilang Fajar. Karena Alexa pun, saya dan teman-teman ini semua, kita nggak tahu sebesar ini dan bisa jalan sampai sekarang. Gitu. Jadi memang tergantung dari individunya aja. Sama kalau kita yakin kita bisa berkarya, ya udah terus aja maju. Gak usah terlalu pikirin, wah kalau misalnya dipikir musik begini nanti gak laku, nanti lakunya. Itu justru yang membuat karyanya jadi jelek, sehingga kalau karyanya jadi jelek, yang disalahkan adalah people itu biasa untuk blaming something. Blaming to industrinya, blaming to dunia musiknya. Atau mungkin ke fans kadang-kadang. Ya makanya, atau mungkin fansnya atau apapun itu. Karena kita terbiasa polanya untuk menyalahkan, untuk buang body. Kita bikin aja. Jadi main musik bikin aja, mau cuma genjang-genjeng satu kunci pun juga bisa laku, basuri pun juga bisa laku, tak gendong kemana-mana. Memang kalau kita niatnya tulus, pasti ada jalannya. Itu aja udah. Jadi nggak usah kita luas-luas ngomong dunia musik itu seperti apa, itu industri seperti apa, itu memang udah ada rezekinya masing-masing. Gitu. Kita prinsipnya marjuki kacang tane, kalau rezeki nggak akan kemana-mana. Yang penting konsisten aja ya. Konsisten aja bener. Konsisten.
apakah itu bukan komersial atau enggak. Betul. Gitu. Karena kalo, tidak berhubungan, mau ada nanti apa namanya asosiasi industrinya, ada asosiasi musisinya, tidak ada yang menjamin, satu pun menjamin bahwa asosiasi manajer Indonesia misalnya musik, tidak ada yang menjamin satu pun adalah kalau kita bikin asosiasi kita bagi-bagi kerja, gak ada. Udah gampang banget, gak ada. Semua balik ke individu masing-masing. Semua balik ke demand-nya. Dan kasih barang yang bagus, demand-nya ada. Jadi ini kalau di Indonesia kayaknya belum ada yang gitu untuk organisasi yang bagus. Sebenarnya bukan belum ada yang banyak organisasi yang bagus dan banyak juga label-label yang bagus. Tapi dan ini berlaku dunia dan internasional. Tapi label paling besar aja bisa bangkrut di dunia. Gitu. Gitu loh. Nah, by the end of the day, apapun organisasinya, kalau kita sebagai musisinya atau personal individunya tidak maksimal, organisasi itu tidak akan banyak membantu pastinya. Gitu. Harus balik ke individu masing-masing. Gitu. Oke, yang selanjutnya ini sebenarnya pertanyaan fun aja. Nah. Saya ngambil dari internet. Ini untuk menguji persahabatan di antara kalian. Kita nggak sahabatan, kita musuhan. Ya. Ini pasti jelek hasilnya. Kita nggak saling nongkrong. Nggak saling nongkrong. Oke, pertanyaan pertama. Ini ada skenario ya. Misalnya, kamu akan meninggalkan rumah kamu untuk menonton band favorit. Kemudian tiba-tiba teman band tiba-tiba nelpon. Kalau dia baru aja diputusin dan mau curhat malam itu juga, apakah kamu bakal skip konser itu untuk menin teman band? Enggak. Udah gede. Telepon aja sambil di jalan. Kita mah yang gampang aja. Ya. Udah kali. Masih banyak yang lain ya. Gue mau nonton konser dulu. Masih pacaran. Masih pacaran. Bukannya aku punya bini. Salah. Pokoknya konser dulu ya kalau saya teman belakangan gitu. Iya lah. Pasti enggak belakangan kalau masalah cinta dia udah bolak-balik doang. Oke, pertanyaan kedua nih. Misalnya kamu minjemin duit buat teman band. Satrio nih. Gua tuh enggak dibayar. Kemudian teman yang sama mau minjem duit lagi karena dia lagi kesulitan. Bakal dipinjemin enggak? Kagak. Logika aja. Kantong toh. Kok pinjemin enggak? Udah pernah ya? Kagak. Kalau yang ini belajar dari pengalaman, yang ini kurang. Kagak. Terlalu baik. Ini ke orang lain kan? Kalau yang ke band mau urusan yang lain, ke orang lainnya. Enggak. Ke band biasanya kita urusan band masih. Kalau urusan band gampang. Kalau dia pinjem misalnya nggak bayar, potongnya gajinya. Yoi, beres kalau itu. Kalau orang lain nggak? Di luar ini, di luar kita ribet tuh baru. Sebenarnya ke bisnis. Nah, oke, misalnya teman band mau nikah nih. Nah. Cuman jauh misalnya di luar negeri, di tempat yang. Datang dimanapun. Datang dimanapun. Ya. Asal keluarga, datang dimanapun. Oke, ada dua pilihan nih. Ya, ada video call sekarang lah. Iya, ribet sekarang, jauh. Oke, ada pilihan nih, misalnya pertama minta teman kamu untuk bayarin tiketnya. Atau pilihan kedua, menjelaskan ke teman kamu kalau kamu nggak bisa datang. Yang pertama dulu lah. Iya, kalau dia bisa bayarin tiketnya. Kalau bayarin nggak? Lu jauh banget sih kamu nih. Kan tinggal gitu. Kagak. Oh iya. Ya Allah, ya aku aja deh ya. Video call. Toto ada. Ya gitulah. Oke. Okay. Misalnya teman kamu minta untuk menjaga binatang piarannya dia. Ini kebetulan lagi malam minggu. Kemudian tiba-tiba pacar kamu datang nih, minta, udahlah tinggal aja ininya, tinggal aja binatangnya, pergi aja sama gua gitu. Pilih mana? Apakah? Ya tinggalin lah binatang. Gua udah pernah sih itu. Dia nitipin karpet. Gue tinggalin, soalnya di rumah gue ada anjing juga di rumah, jadi tuh ada teman main deh. Gue pergi sama pacar gue. Kalau jawaban gue tinggal ngeluarin duit, gue taruh di pet shop aja nih, mas titip cabut. Ini jawaban lu minta duit sama dia suruh titipin ke pet shop. Untuk titip duit lu? Enggak, gue ntar itu potong gaji lagi. Potong gaji gue sih. Iya kemarin gue potong kan lu nitipin anjing. Kan nitip ke lu, kan gue masukin pet shop.
jadi kesimpulannya itu sebenarnya Alexa ini potong gaji. Teman baik emang gak nih? Jawabannya kalau kita dari awal emang bukan sahabat baik sebenarnya. Tapi kita teman yang baik. Tapi teman yang baik. Gitu. Kita bukan sahabat baik dari awal sebelum ngeband. Kita baru mulai berkeluarga dalam arti sebenarnya dan enggak pas lagi ngeband. Iya. Gitu. Jadi kita baru mulai mengenal satu sama lain pas lagi ngeband. Gitu. Jadi kalau dibilang teman baik, we are good friends for each other. Tapi kita bukan kayak model sohib banget gitu. Dan itu sebenarnya yang membuat band jalan. Kira lu sohib. Oke, sekarang Alexa ini keluar album baru ya, kalau salah ya? Tahun lalu? 2015 akhir? 2015 itu album kita yang terakhir kita keluarin. Album kita pertama kali bertiga, yang formasi sekarang. Dan album kita yang independent, full, pertama kali. Bisa dijelasin nggak tentang album yang... Bisa! Bisa lah, haruslah harus bisa. Sekarang aja pasti bisa. Apa, albumnya judulnya Dulu Kemarin Sekarang. Dulu Kemarin Sekarang. Gitu, itu idenya dari Aki. Gitu, karena pas Satrio akhirnya mengumpulkan beberapa materi sebelum full jadi ya, konsepnya berkembang dari situ. Kayak ini rasanya nih kayak gabungan, apa ya, moodnya tuh kayak mood Alexa awal nih, akhirnya sekarang kayak turning point, kita akhirnya bisa bener-bener berdiri sendiri, independen. Gitu, dan kita bisa ngeluarin album lagi. Akhirnya itu menjadi... si judul albumnya, Dulu, Kemarin, Sekarang. Dulu tuh yang dulu banget, Alexa berlima. Kemarin tuh masa-masa kita lagi konsolidasi setelah akhirnya kita bertiga. Sekarang akhirnya kita bisa ngeluarin album lagi. Gitu, itu sebenarnya mengenai itu ceritanya. Ya, yes, Aki tepuk tangan karena itu sebenarnya dia yang bikin. Kamu masih ingat jawabannya. Berapa optimis sih untuk keberhasilan album ini? Nggak optimis, Mas. Terus terang aja. Ada ini, kita ada 9 lagu di sini, yang 3 instrumental. 6 lagu ada nyanyinya, dan 6 lagu ini 6-6-nya kita keluarin sebagai single. Dan sekarang udah 5 lagu yang kita keluarin. Enggak sih, sebenarnya gini, ini album terjujur yang pernah kita bikin. Kita juga album yang enggak termuluk-muluk yang kita pengen. Maksudnya kita enggak high expectation, kita bener-bener pengen lihat nih sejauh mana sih kalau kita ngeluarin dengan effort yang kita punya sendiri, enggak di-boost oleh pihak lain, enggak di-support oleh label, kita ngajarin sendiri sejauh mana berjalan. Tapi album ini yang menghidupi kita selama 2 tahun ini. Itu sih jawaban kita sih, itu sih si yang paling konkret ya. Jadi kalau dibilang sukses, mungkin dari kacamata orang lihat ngeluarin album nggak sukses, but buat kita sukses. Nah, terakhir nih, Alexa ada ingin memberikan apa ya, ucapan terima kasih nggak untuk orang-orang yang membantu selama ini? Mungkin siapa aja yang perlu diberi kredit? Yeah. Yang perlu diberi kredit adalah orang-orang yang masih mau mendengarkan Alexa sampai hari ini. Yeah. Dan buat yang fans yang lama ataupun yang baru dengerin kita gitu. So, terima kasih banyak supportnya. Kayak lo juga udah ngulik, gokil men. Iya. Bener-bener dicek per bagan gitu. Iya. Thank you banget men, asli. Ini khusus buat interview. Iya gitu. Oh, itu khusus buat interview. Gak apa-apa men. Terima kasih. Itu by the way, ini juga jawabannya khusus buat interview juga. Itu lagu Dewi yang nyanyi, Satrio bukan gue. By the way, dia yang nyanyi. Yo, di album itu. Gitu, jadi yang paling penting adalah itu, karena tanpa ada yang denger, Alexa pasti nggak akan jalan. Oke, terakhir nih, bisa nggak nyanyiin bareng satu? Wah, nggak bisa. Nggak bisa. Lagu baru dari apa sih, dari album yang baru gitu. Satu bait aja. Gitar. Mana? Gitar. Aduh, mau gue saat? Itu akhir bisa. Ini judulnya apa nih? Cinta Melulu aja lah. Lagu. Jadi kita mengcover lagu dari Efek Rumah Kaca di album yang terakhir karena kita suka banget sama lagunya. Titiknya hilang, bos. Kita mem. Ya kan, terlalu bersahabat jadinya kompak. Main di mana sih lo? Lagu Cinta Melulu. Kita memang benar-benar Melayu. Suka mendayu-dayu.
lagu cinta melulu. Apa memang karena kuping Melayu suka yang sendu-sendu? Lagu cinta melulu. Ya. Sebelum pulang nih, bisa bilang slogannya Fuby TV nggak? Fuby TV, sip-sip-sip gitu. Oke. Okay. Ke saja. Yeah. Halo, kita dari Alexa, Fuby TV. Sip-sip-sip. Oke deh. Hanyalah dia.